Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memimpin monitoring sistem keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Duren Sawit. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap malam minggu dengan tujuan terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Siskamling diawali dengan apel pada pukul 9:30 malam yang dipimpin Wali Kota Jakarta Timur di halaman Ruko Taman Buaran Indah 1, Jalan Raden Inten RW 014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit. Adapun petugas yang dikerahkan pada siskamling malam ini sebanyak 150 petugas gabungan yang meliputi unsur 3 pilar diantaranya Satpol PP, FKDM, unsur masyarakat, dan TNI Polri. Menurutnya, siskamling ini dilakukan rutin guna terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah Jakarta Timur tetap terjaga dan kondusif. Dalam kesempatan monitoring siskamling ini, Wali Kota tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat di tengah kondisi menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta agar tidak mudah terprovokasi dengan pihak-pihak tertentu. Ini kan setiap malam minggu kita selalu keliling wilayah ya, dan hari ini saya dapat jadwal di Duren Sawit. Pak Wakil, Pak Siko juga. Sebenarnya saya tidak di Duren Sawit saja, ini jadwal saya 4 kecamatan. Tadi saya sudah berkunjung di posko RW 10 Duren Sawit dan ini RW 8 Klender. Mereka mayoritas siap, dan yang sangat unik ya, saya bangga dengan Pak RW 8 nih. Beliaunya sudah memilih sekian rupa, baik dari pembentukannya atau dari keamanan dan sebagainya. Terus kelengkapan-kelengkapan sarana prasarana juga disiapkan. Dan unik yang sangat saya bangga ibu saya itu adalah mereka swadaya. Terus satu lagi, untuk mensinergikan keterlibatan semua masyarakat, setiap sebulan sekali itu ada, di sini ada Kartini. Jadi yang nanti masyarakat yang parkir di pinggir jalan besok itu kan hari besok sudah mikir semua itu ya, itu terus itu di situ akan terjadi berbagai macam transaksi, rekreasi, berbagai macam kegiatan, bahkan ada warga jual makanan atau jual apalah kreasi bagi teman-teman ini kan sebetulnya. Terus untuk pembinaan kerohanian sebulan sekali juga diadakan pengajian. Ini ya. Saya pikir kalau ini semua di RW melakukan itu, kita sebagai koordinator pemerintahan itu tinggal berkomunikasi terus. Karena siskamling ini bukan aja menghadapi pilkada di tempat kita ya, bukan pilkada. Kita istirahat paling satu bulan istirahat, kita akan siskamling lagi. Karena memang daerah-daerah kita ini memang rawan tawuran. Jadi siskamling tetap kita laksanakan. Jadi bukannya karena ada pilkada kita siskamling, tapi antisipasi yang jelas, terutama daerah-daerah yang rawan, wilayah yang rawan. Dari Kecamatan Duren Sawit, Tim Timur Jakarta, KWID melaporkan.